Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC merespons permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain terkait pemindahan lokasi pertandingan antara Indonesia versus Bahrain yang akan berlangsung 25 Maret 2025 di Jakarta. Kekhawatiran BFA atas laga kandang Indonesia itu lantaran besarnya tekanan warga Indonesia pasca hasil imbang 2-2 di Rafah, Bahrain pekan lalu. BFA khawatir tekanan tersebut akan berpengaruh terhadap keselamatan para pemain dan ofisial timnas Bahrain. AFC mengaku akan mempertimbangkan pemindahan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Namun pihaknya menunggu keputusan FIFA dan berdiskusi dengan PSSI atas permintaan dari BFA. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Tulis AFC di situsnya. Adapun PSSI menolak untuk berpindah home base untuk laga melawan Bahrain. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengatakan PSSI siap menjamin keamanan timnas Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada Maret tahun depan. Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan fair, maka tetap di Jakarta karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti di Bahrain. Kata Arya dilansir dari Antara Kamis 17 Oktober 2024. Arya meminta Bahrain untuk tak takut, sebab Indonesia telah banyak menggelar event besar seperti Piala Dunia U17. Acara tersebut pun berjalan aman.